dan gampang kesal orang seorang seperti ini. Nanti maka mulai kita mengerti tema perikop ini. Apa temanya? Teguran yang lembut tapi tajam. Ayat selanjutnya, ayat 5. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, kenapa ada dialog? Karena gak jauh mereka daripada Yesus. Mereka bukan di tengah danau, udah mendekati pantai. Yesus gak ngomong dari handphone, gak ada handphone saat itu. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Maka apa jawab mereka? Gak ada. Kesel mereka. Buat gak ada, bukan? Ada. Kalau saya dramatisir sedikit, dia bilang sama Sionis, siapa itu? Jagoan Marunda ya? Gue bilang anak-anak, gue udah jenggotan nih. Secara lahiriah, Petrus duluan lahir daripada Yesus lahir dari Maria. Lebih tua Petrus. Kenapa Yesus bilang, "Hai anak-anak"? Karena lu sifat lu kanak-kanak Petrus. Kenapa kau gak percaya sama aku? Kenapa kau menjadi ingat? Belum peka apa ingat? Bapak-bapak, kalau kau suka maki-maki istrimu, paling cocok kau bilang, "Hai anak-anak, biar kau jenggotan." Yang pura-pura ingat. Ibu-ibu, kalau kau suka ngelawan suamimu,